Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian, para YouTuber dan netizen dimanapun berada. Kita di pagi hari ini berada di rumahnya Bu Ajeng Nur Fadilah yang merupakan mudahnya pengelola sekaligus mungkin bosnya dari sekedap Bu dari tahu bulat Macakal. Nanti kita akan wawancara sekaligus kita mungkin akan belajar beberapa hal terkait dengan kewirausahaan, terkait dengan usaha bisnis terutama yang dikembangkan di masa pandemi. Dan Ibu sekalian, ini tampilan dari tahu bulat dan sotong Macakal yang kemarin sempat kita publikasikan dan cukup banyak tanggapan dari masyarakat. Dan ini kebetulan pengelolanya Bu Ajeng Nur Fadilah ini memang kepingin ketemu sekaligus nanti mungkin ngomong-ngomong soal bisnis, soal kegiatan yang melibatkan apa ya, mungkin memberdayakan tenaga kerja yang tentu saja di masa pandemi ini memang masih membutuhkan keterampilan, inovasi dan juga kreativitas supaya dapat bertahan dan dapat berkembang dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, di pagi hari ini kita ketemu dengan Bu Ajeng dan Pak siapa? Pak Supri. Pak Supri, Pak Supri. Yang ini kebetulan Bu Ajeng ini kan jadi pengusaha tahu bulat ya Bu. Mungkin karena jaringannya juga dengan apa bahan bakunya dari Jawa Barat, apa kados pundi? Nanti kita kepengen ceritanya Bu, sekaligus mungkin beberapa kiat dalam rangka ini mengatasi masa-masa pandemi sekaligus di PPKM level 4 yang merupakan kelanjutan dari pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat di masa pandemi yang kemarin kan awalnya kan PPKM darurat terus diperpanjang jadi tanggal 25 sampai hari ini PPKM level 4. Ya mudah-mudahan tidak ada perpanjangan sesuai dengan janji Pak Jokowi kemarin kan mengharapkan mulai tanggal 26 kan mulai dibuka secara perlahan kegiatan aktivitas ekonomi masyarakat, mungkin di alun-alun juga mulai dibuka lagi karena selama ini kondisinya memang tidak memungkinkan. Bu, mungkin ya saya kepengen kenalan satu sisi, yang kedua kepengen cerita Ibu kaitannya apa usaha buat tahu bulat ini yang sempat betul-betul booming Bu beberapa waktu lalu di alun-alun dimanapun sampai di rumah itu ya pokoknya asal ini tahu bulat ya, goreng dadaan 500-an ya udah anak-anak. Terus kemarin ya juga pas saya syuting itu juga banyak yang beli karena memang saya sendiri juga penasaran kok ada sotongnya juga. Nah ini mungkin Ibu bisa cerita kaitannya dengan monggo Bu. Anda mau buka aja enggak apa-apa. Nggih, jauh kok. Tahu bulat dari Ciamis bahannya, bahan bakunya. Jadi kita nerimanya langsung udah jadi. Bukan dari bahan. Sudah kita memang siap di anu ya. Udah. Tapi Ibu ini asli ada hubungan dengan Ciamis atau memang asli Ciamis atau gimana? Udah dulu cuman anakku pulang dari les setiap beli 5.000 kok nggak nyampe rumah. Habis di jalan. Terus aku kan penasaran tuh. Gimana caranya aku jualan tahu bulat? Kebetulan aku punya mobil 2 nganggur. Terus ketemu sama pedagangnya, gimana aku bisa gabung sama tahu bulat yang tadinya cuma 2 mobil, alhamdulillah sekarang udah jalan 11. Oh ya. Oh, iya, tadi pagi udah. Ya, okay. Ini sisa 2 berarti ya, 9 ini yang jalan ya. Ini karena anak muda jadi enggak jalan emang hari ini. Suka libur. Gitu. Dia punya kegiatan lain. Oh ya. Kita kasih jasa untuk libur. Oh ya, nggih. Setiap seminggu sekali mau. Anak muda apa? Belum nikah. Yeah. Oh ya. Nggih. Terus anunya Bu, ini sambungannya itu di sana langsung yang memang pengusaha tunggal atau tahu bulat itu memang ada beberapa yang usahakan? Di situ perusahaan. Oh, jadi memang perusahaan yang memang khusus memproduksi yang mempunyai jaringan kemana-mana dari luar Jawa, dari Jakarta, Solo, Klaten, semua ada. Oh gitu, itu seperti ya, itu ya model, tapi punya agen, punya sayap dimanapun sehingga produk itu banyak, jadi punya itu jaminan untuk berarti. Tapi Ibu wilayah mana saja kalau di Kulon Progo?
Sekulon Progo. Oh, Sekulon Progo. Berarti memang udah punya jatah ya. Kemarin kan Mas jenengan mubengnya muternya sama saya sedayu terus sampai sini sampai Kami Joro. Berarti tiap memang tiap mobil itu udah ada wilayahnya Mas. Oh, iya. Oh, iya. Bu, yang itu produk yang sotong itu produk belakangan atau kita sebelumnya kelihatannya belum pernah kenal? Belum, emang. Tapi bukan produk ibu juga? Bukan. Oh. Sama dari satu perusahaan, cuman itu munculnya emang agak belakangan. Tahu gula dulu, terus selang berapa? Iya. Cuma memang agak beda juga rasanya, terlihat bahannya mungkin beda. Iya, yang itu dari tepung terigu. Nih, terus itu ngirimnya bahan itu setiap hari atau hari langsung nyampe sini. Oh, berarti baru. Produk baru ya, itu berarti barang baru terus begitu anu terus didistribusikan terus di anu. Terus itu nanti misalnya satu hari tidak habis terus modelnya gimana Bu itu? Oh, itu pakai es. Jadi tetap masih bisa sampai masih bisa dibuat besok, cuman harus direndam pakai es, bukan pakai freezer. Kalau pakai freezer enggak bisa ngembang. Kasih es batu. Oh, seperti ikan ya? Ya. Mirip-mirip ikan itu ya, Dian itu ya. Oh. Kalau anu selama ini Bu, daya serapnya itu sehari kira-kira satu kabupaten habis berapa modelnya apa? Kintal apa paket atau apa? Oh, itu per butir. Oh, butir. Tahu sama sotong itu sehari bisa 13.000 untuk saat sekarang. Oh, saat sekarang. Karena mobilnya udah banyak. Oh, iya. Musim PPKM ini ya agak turun. Oh ya, tetap agak 10.000 lah. Agak turun tetapi tetap jalan. Logikanya tetap jalan. Terus mungkin nek dilihat dari anu PPKM itu tidak banyak berpengaruh logikanya. Ini kan mendekati pasar lah, istilahnya jemput bola. Jadi logikanya. Terus mungkin Ibu ada ini kaitannya dengan usaha ini kan logikanya kalau untuk tahu bulat kan ini sudah wilayahnya Ibu. Mungkin kalau daerah Bantul, daerah anu memang sudah ada juga yang. Sudah. Oh, berarti memang mudahnya aja jaringan ini kan sudah pakai jejaring. Tidak mungkin orang lain terlibat di situ. Ya. Nah, mungkin usaha yang jenis lain yang terkait dengan ya perusahaan lain juga yang bisa masuk ke sana. Bu, kalau jarak sampai ke Samigaluh. Itu kan logikanya seluruh Kulon Progo ya. Yang wilayah Samigaluh, wilayah Nanggulan, wilayah anu itu kan sudah ada. Ini dari pagi berangkat pulangnya jam berapa? Maghrib jam 6. Oh, berarti tetap seharian ya? Seharian. Itu udah nyampe. Bensin maksimal 50.000 bensin. Oh, dalam arti dia memang harus ngatur sendiri ya, Pak. Ngatur sendiri kamu jalannya harus sampai di mana, harus retek di mana. Jadi menghitung kosnya lebih. Ya, kosnya bisa lebih rendah efisien. Mungkin dia harus mangkal di tempat-tempat yang memang mudah untuk anu ya. Ini mungkin ya jadi strategi sendiri. Tidak hanya asalnya bensin ini habis-habisnya berapa, tapi tetap dia punya tanggung jawab untuk anu ya. Kebetulan yang saya bensin itu beliau sendiri yang nyediain gitu loh, yang dia sendiri. Jadi kita tinggal ngerentalkan mobil. Modelnya anu gimana tuh itu ceritanya? Dari plastik, model pengelolaannya. Dari saya 240 tahunnya. Dijual anak-anak 500. Terus pagi, tapi aku nyediain ada bumbu, plastik, busuk, gas. Nah itu dari saya. Oh ya, tapi untuk beli bensin tetap dari hasil laba penjualan. Betul. Mereka itu ya. Iya. Termasuk biaya makan dan seterusnya. Betul. Termasuk sewa mobil tadi. Dari keuntungan. Jadi nyun sewu, kalau modalnya 240 tak kasihin pedagangku, nanti kan jual 500. Iya. Per 1000-nya kan berarti punya keuntungan 260.000. Oh iya. Nah, yang 100.000 nanti buat bayar mobil. Itu sementara 200 anu ya. Berapa? 260 ya. Iya. Oh, 260. Itu bungkus atau butir? Butir. 200 buat biji. Oh, 200 biji. 260. Oh, berarti 1000 butir bisa untung 260. Ya, tapi ngasih ke itu harga kok ya tadi ya, 240. Harganya. Tapi rata-rata habis berapa butir itu satu anu? Minimal ada yang 1500, ada yang 2000. Oh, ya. Logikanya masih jalan gitu loh. Itu berarti dua orang ya satu anu ya? Ada yang dua orang, ada yang satu orang.
ada yang satu. Oh, naik satu orang ya, ya, ya tetap ya sibuk karena tapi ada ya tetap harus berhenti goreng dulu. Ya. Oh ya. Ada yang bawa anak juga ya, Pak. Ada. Saya sering lihat itu Bapak, anak ibu, terus ada anak kecil di sini. Saya sering lihat. Di pasar kemarin di alun-alun juga kita sempat lihat itu. Bu, kalau selama ini yang kerja di tempat ibu kan berarti ada 11 mobil ya, 11 ya, mobil. Sekitar 20-an orang. Itu rata-rata sudah berkeluarga ya? Ada yang belum, ada yang sudah. Oh, yang belum yang libur tadi sebelumnya itu. Ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Ada yang dari Jawa Barat juga ada, toh. Tapi tinggalnya tetap di sini ya, tetap di. Aku bikinin kontrakan lagi, cari kontrakan. Oh, kontrakan? Rumah untuk khusus pedagang. Oh, berarti. Tidak sama kita, Mbak. Oh, berarti enggak, maksudnya memang tinggalnya tinggal di satu rumah sini. Oh, pedagang. Satu rumah. Oh, berarti 20 orang itu dikontrakkan iya, satu yang rumah. Oi. Jauh, kalau oh ya jauh kalau yang anu tetap anu ya. Oh, mungkin itu lebih praktis dan nyaman ya itu untuk anu. Di samping itu juga mudah dalam pengendalian dan pengawasan juga. Gitu. Mulai berangkat tadi jam berapa Bu? Jam 7? 8? 7.30 nanti sampai dengan maghrib ya. Dari sini mungkin ada minum snack dan seterusnya atau langsung dia berangkat ambil terus berangkat. Ya kalau sendiri kadang minum dulu. Kalau okay. Ada ya kita makan bareng, kalau nggak ada ya. Oh ya, ya. Itu anu ya tentatif. Ya, tentatif. Nggih. Bu, mungkin ada pesan-pesan untuk para mudahnya aja para wirausahawan yang ada di Kulon Progo untuk mengembangkan usaha dan seterusnya mungkin dari pengalaman Ibu selama ini. Mulai dari awal kan segala sesuatunya kan tidak langsung besar, tetapi mulai dari awal pasti ada perjuangan, pasti ada awalan, pasti ada mencari ilmu dan seterusnya. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan. Pesannya kita mah sebagai pengusaha, istilahnya pengusaha kecil, harus sabar satu. Kedua harus rutin, istilahnya kita dari awal kalau misalnya tidak ada orang bapaknya nganggur ya kita nggak usah malu kita itu jualan itulah kuncinya. Mungkin semangat, ya tetap berarti tetap semangat tetap harus mungkin tetap saling saling kita nggak usah malu kita merasa istilahnya orang bilang yang punya usaha tapi nggak usah malu kita itulah kunci utamanya kita harus bisa maju itu Terima kasih Bu, ini mungkin perlu juga untuk diketahui karena selama ini kan banyak orang mengatakan satu, saya nggak punya usaha, satu nggak punya modal, yang kedua nggak punya keterampilan. Banyak kan orang gengsi kan? Nggak punya, nah, gengsi itu yang agak susah Bu, nggak punya keberanian, tapi yang satu itu gengsi itu yang membuat kita kadang-kadang tidak mau berbuat sesuatu. Yang penting action. Ya, yang penting action jadi mungkin sedikit bicara banyak kerja ini. Satu wadah isi 50. Tahu. Yang ini isi 20. Isi 20. Itu kalau beli mentahnya itu per anu berapa, Bu? Ini 8.000. 8.000 itu sudah harga jual di lapangan. Iya. Oh, berarti dari sini untuk 4 pedagang 400. Oh ya, berarti hampir satunya Rp300 nanti diajarin 100. Tapi kalau goreng sendiri tetap bisa melembung enggak, Bu? Untuk tahu Enggak yakin kalau belum pernah belajar, enggak yakin untuk tahu bisa melembung. Tapi kalau sotong bisa. Kalau sotongnya tetap yakin bisa melembung ya. Terima kasih Bu atas informasinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa diserap, bisa dipahami oleh masyarakat di Kulon Progo terutama yang mau berwirausaha. Wirausaha kan tidak harus dengan produk tertentu, tapi apa yang dia bisa, peluang apa yang dia miliki, kemudian syukur-syukur bahan bakunya juga sudah memiliki, nanti tentu akan lebih mudah. Dan Ibu sekalian, demikian yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Mungkin ini menjadi bagian dari kegiatan di Dinas Perdagangan, Bu Ifah dan rekan-rekan. Ini tentu saja dorongan, semangat, dan juga kerja keras daripada pengusaha, termasuk kerja cerdasnya, sehingga bisa membantu masyarakat memberdayakan tetap hidup di masa pandemi, tetap bisa berkembang dan bisa melanjutkan kegiatannya. Tentu saja ini menjadi pengetahuan yang sangat berharga bagi kita semua. Demikian informasi yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.